Welcome to Indoriek TV. Oke, halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indoriek TV. Semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Ya, kali ini aku bakal reaction salah satu video yang agak berbeda juga dari sebelum-sebelumnya. Ini enggak lucu sama sekali, tetapi ini seram ya. Ini ada video jenis-jenis hantu di Malaysia. Ini dari Kumpulan 6. Nama channelnya Kumpulan 6 ya. Nah, aku tebak memang agak-agak mirip ya hantu di Malaysia dan hantu di Indonesia. Karena aku juga sering lihat video-video hantu yang dari Malaysia itu juga hantunya mirip-mirip ya. Nah, itu juga salah satu bukti bahwa kita ini serumpun ya. Hantunya aja mirip ya, apalagi orangnya. Tetapi aku tetap penasaran karena namanya atau mungkin ada yang lain hantu yang berbeda dari hantu di Indonesia ya. Jadi, kita lihat aja ini videonya jenis-jenis hantu di Malaysia ya. Kumpulan 6. Oke, toyol. Oh, kalau di Indonesia tuyul, pakai U bukan pakai O. Kalau di Malaysia pakai O ya, toyol. Hey bro, mau keluar? Gimana? Actingnya gitu banget ya. Actingnya kaku. Diambil tuyul duitnya. Lupa dia. Kok bisa hilang di dompet? Langsung kaget aku. Kaget aku bro. Aduh. Ini harus. Seharusnya aku nggak usah pakai ini ya. Tapi nggak jelas ntar suaranya. Aku kagetan soalnya. Hei. Kalau tuyul di Indonesia tuh kecil loh, nggak gede tuh. Anak kecil kayak gitu. Nggak tahu kalau di Malaysia ya. Besar atau kecil kalau tuyul di sana. Kalau di Indonesia masih kecil tuyul itu. Masih seperti anak kecil. Nah. Oh. Warna hijau ya. Eh, serem ah. Suaranya di earphone serem banget. Kok warna hijau ya? Yuk, bulu lagi. Nah, nggak ada. Hidupin lah lampunya. Kurang terang. Mau takut ya? Masa gitu banget takutnya? Ngeri banget suaranya. Ih. Ih.
Aku lepas satu ya bro ya. Serem bro. Diambil duitnya. Ngapain dia megang-megang orang itu ya? Jahil banget. Tuyul, jenis makhluk halus kepercayaan Melayu bertujuan untuk mencuri berbentuk kanak-kanak kecil dan mempunyai sifat kanak-kanak kecil. Nah ya, sama. Di Indonesia juga sama. Cuman di... Nah, ini Pontianak. Ah, kalau di Indonesia, Kuntilanak namanya, bukan Pontianak ya. Ini serem ini, hantunya ini. Macam keras tu apa ya? Tapi aku pun rasa lain. Saya rasa lain pula ni. Lain macam. Lain macam. Tak ada. Ni tak ada lain macam ke. Kau dengar tak? Aku dengar tu. Ay, serem ini bro. Kau rasa burung je kot. Lucu hantunya malahan. Lucu hantunya bro. Gak serem. Aku sumpah nampak ada hantu kat situ. Dah hilang tu. Weh, kat mana dia ni? Dia duduk dari tadi sesat. Tidak ada. Di belakang. Metal. Metal bro. Rock bro. Bunuhlah bros gigi. Ayam. Malah kocak. Ini tinggal mobilnya. Pontianak dipercaya berasal dari perempuan yang mati ketika mengandung jin atau hantu liar untuk manusia dan sekelilingnya. Iya betul, sama-sama. Nah, ini gak ada nih di Indonesia nih, orang minyak nih. Apa ini orang minyak ini? Oh, penuh dengan minyak mukanya ya, badannya ya. Mungkin matinya kena minyak ya. Kenapa dia suka makan orang ya? Masa pakai jeans ya? Hantunya pakai celana jeans. Nih.
makan orang itu ya? Orang minyak. Seorang yang menuntut ilmu batin bagi tujuan mencuri ilmu masuk rumah masuk untuk mencuri ilmu buat orang yang... Oh... Memperkosa, tukang memperkosa. GMC. Oh, ini vampirnya Cina ini. Bagi-bagi sikit masa. Kalau di Indonesia nggak ada itu. Masuklah. GMC ini. Tuh ya kan, vampirnya Cina ini. Aduh, asal tak masuk. Itu apa cengok? Enggak serem kalau aku tonjok itu orangnya. Tegek. Hantunya aku tonjok itu. Aduh, sikit. Eh, masuk. Cepat. Okey. Support. Seorang aku pergi toilet jap. Aduh. Komen dulu eh. Support. Kenapa emang? Di bawah, di belakang. Emang ada suara lonceng gitu ya kalau hampir itu ya. Emang bisa ya digituin ya? Kok aneh ya? Dikenal sebagai vampir hantu dalam golongan Cina jenis jam. Pocong, penanggal, hantu raya, Volkswagen kuning. Itu kuyang ada tuh. Sama tuh, pocong juga sama di Indonesia. Banyak yang sama ya, di Indonesia dan Malaysia hantunya mirip-mirip. Hantunya juga masih serumpun ya. Memang yang paling seram itu Pontianak itu ya. Kalau di Indonesia namanya Kuntilanak. Itu serem banget kalau di Indonesia. Sering banget juga keluar ya. Sering banget orang yang ditampaki oleh Kuntilanak itu. Pocong juga sering. Kalau tuyul sudah jarang sekarang. Hanya di tempat-tempat tertentu lah tuyul itu ada sekarang. Sudah jarang banget lah cerita-ceritanya. Sudah nggak pernah dengar lagi. Tapi kalau Kuntilanak sama pocong itu banyak banget masih. Di tempat-tempat angker, di rumah-rumah angker ya biasanya ya. Dan ya ternyata mirip-mirip juga ya. Cuman di Malaysia lebih banyak variannya mungkin ya. Lebih banyak jenis-jenisnya ya. Di Indonesia hanya beberapa jenisnya. Seperti yang aku bilang ya, itu juga membuktikan bahwa kita ini adalah serumpun ya. Hantu aja mirip, apalagi orang-orang yang jadi janganlah kita bertengkar. Kita ini masih saudara Indonesia dan Malaysia. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao. We'll be right back.